Okay, good morning, my student. How are you this morning? Fine, okay. So do I here as your teacher. I'm fine and I'm doing well. And of course, I am enjoying the time for you this morning. Okay, my students, pada kesempatan ini, let me introduce you myself. I am as your teacher. My name is Faizul Harahap. I'm going to teach you English. Okay, Bapak akan menjelaskan sekilas mengenai materi chapter 1 yang akan kita lalui pada bulan ini, insya Allah nanti. Adapun pada chapter 1 ini, yang akan Bapak jelaskan adalah mengenai greeting, ataupun juga Bapak akan menjelaskan yang namanya introduction. Oke, anak-anak Bapak semuanya, learning material yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah mengenai yang pertama, introduction and greeting. Introduction ini berarti bagaimana kita memperkenalkan diri kita, baik itu di depan kelas, in front of the class, kepada kawan-kawan kita, tentunya kepada kawan sebangku, kepada kawan-kawan kita yang ada di dalam kelas. Ini adalah sebagai awal bagi kita untuk belajar bahasa Inggris. Tentunya, untuk anak-anak Bapak semuanya, saling apa namanya itu memperkenalkan diri di depan kelas nantinya supaya saling kenal-mengenal antara yang satu dengan yang lain. Kemudian, di dalam unit 1 ini juga kita akan mempelajari yang namanya ending a conversation and saying goodbye. Setelah kita nanti memperkenalkan diri kita, maka kita juga akan coba bagaimana caranya untuk menutup sebuah conversation atau ketika kita berpisah dengan kawan kita, ucapan apa yang mestinya harus kita sampaikan nanti. Kemudian yang berikutnya adalah introducing others. Bagaimana cara kita untuk memperkenalkan orang lain kepada kawan kita. Ini juga nanti insya Allah akan kita pelajari di dalam kelas nantinya. Kemudian yang berikutnya adalah expressing gratitude, kemudian apologizing, kemudian this sentence dan language. Sebenarnya banyak kali nanti yang insya Allah akan kita pelajari untuk unit 1 ini. Yang jelas, tetap semangat di dalam belajar, ikuti terus pelajarannya. Insya Allah nantinya Ananda semuanya akan menjadi orang yang smart, orang yang betul-betul mampu di dalam belajar bahasa Inggris. Karena kita tahu sendiri bahwasanya bahasa Inggris itu adalah sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oke, anak-anak Bapak semuanya, kira-kira inilah sekilas penjelasan mengenai apa yang nantinya insya Allah akan kita capai di dalam pelajaran bahasa Inggris. Dan adapun sebagai penutup daripada unit 1 ini, apa sebenarnya yang harus dicapai oleh Ananda ketika belajar? Yang pertama di sini adalah, setelah kita belajar bahasa Inggris ini nantinya, diharapkan Ananda semuanya are able, mampu untuk greet others, untuk menyapa orang lain, kemudian make a self introduction, membuat cara bercakap memperkenalkan diri, kemudian introduce other people to my friends, memperkenalkan kawan kita kepada orang lain, dan kemudian ask for forgiveness. Kemudian yang kelima adalah thanks other for help, bagaimana kita cara kita untuk berterima kasih kepada orang lain. Oke, tetap semangat belajar. Sekian.